Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat? Semoga kita disehatkan badan dan terhindar dari COVID-19 yang telah melanda kita saat ini. Saya akan memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Siap mendengarkan pantun dari saya? Jalan-jalan ke kota kandangan, jangan lupa membeli bingka. Perkenalkan, saya Arsyad dari SDIT Perota Ayun Kandangan. Ikut berlomba matematika, Olimpiade Matematika. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama memecahkan permasalahan matematika dengan kode soal MES02. Permasalahan ini sering loh kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman, jangan lewatkan video dari saya ya. Sebelum saya jelaskan, kita tepuk semangat dulu ya, teman. Siap? Tepuk semangat. 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 Permasalahan materi yang dibahas, yaitu terdapat tiga jenis susu yang diproduksi oleh UMKM Merdeka, yaitu A, B, dan C. Ketiga susu ini memiliki kandungan kalsium yang berbeda-beda. 1 liter susu A mengandung 100 mg kalsium. Susu B memiliki kalsium 2 kali lipat dari susu A. Susu C memiliki kandungan kalsium 25% lebih banyak dari susu A. Berapa kandungan kalsium dalam campuran 2 liter susu A, 3 liter susu B, dan 5 liter susu C? Selanjutnya, cara menjawab soal yang saya ambil, yaitu kita harus mencari apa yang diketahui dengan mengidentifikasi soal yang diketahui akan memudahkan kita menjawab soal. Kedua, kita harus tahu apa yang ditanyakan. Dengan mengetahui yang ditanyakan, kita akan mudah mencapai tujuan jawaban sebuah soal. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan permasalahan soal yang diberikan dengan mengerjakan dua langkah di atas. Kita dapat menyelesaikan soal tersebut. Pada bagian 1, diketahui 1 liter susu A sama dengan 100 mg kalsium. Susu B 2 kali susu A. Dan susu C sama dengan susu A ditambah 25% susu A. Selanjutnya, bagian 2, yaitu yang ditanyakan adalah berapa kandungan kalsium dalam campuran 2 liter susu A, 3 liter susu B, dan 5 liter susu C. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menyelesaikan bagian yang diketahui, yaitu susu A 100 mg kalsium.
susu B 2 kali susu A. Karena susu A 100 mg kalsium, jadi 2 dikali 100 mg kalsium yang hasilnya adalah 200 mg kalsium. Susu C sama dengan susu A ditambah 25% susu A. Susu A tadi berapa? Ya, 100. Ditambah 25% dikali 100 mg kalsium. 25% dapat kita jadikan pecahan biasa. Yang hasilnya adalah 25 per 100. Karena di sini ada tanda kurung, maka kita harus menyelesaikan yang di tanda kurung terlebih dahulu. 100 ditambah 25 per 100 dikali 100 mg kalsium. 100 dapat dibagi 100 yang hasilnya 1 mg kalsium. 25 dikali dengan 2, 1. Hasilnya 25. 100 ditambah 25 mg kalsium, hasilnya adalah 125 mg kalsium. Lanjut kita menjawab pertanyaan soal, yaitu 2 liter susu A sama dengan 2 dikali 100. Kita dapat memakai cara 0 kita simpan. 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2. Ditambah 2 0, hasilnya 200 mg. 3 liter susu B sama dengan 3 dikali 200. Sama seperti yang tadi, 0-nya kita simpan. 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 6. Ditambah 0. Hasilnya adalah 600 mg kalsium. 5 liter susu C sama dengan 5 dikali 125 mg kalsium. Kita dapat memakai cara seperti ini. 5 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 25. Kita tulis 5, 2-nya disimpan. 5 kali 2 hasilnya 10. Ditambah yang kita simpan 2, hasilnya 12. Kita simpan puluhan. 5 dikalikan dengan 1, hasilnya 5. Ditambah dengan yang kita simpan, hasilnya adalah 6. 5 liter susu C, hasilnya adalah 625 mg kalsium. Dan terakhir simpulan penyelesaian masalah, yaitu kandungan kalsium dari 2 liter susu A, 3 liter susu B, dan 5 liter susu C adalah 200 mg kalsium ditambah 600 mg kalsium. 2 ditambah 6 hasilnya 8, 0 tambah 0, 0. Jadi 800 mg kalsium ditambah 625 mg kalsium. 0 tambah 5 hasilnya adalah 5. 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. 8 ditambah 6 hasilnya 14. Dan hasil keseluruhannya adalah 1425 mg kalsium. Sekian video penjelasan saya dalam pemecahan soal matematika berupa soal cerita. Cukup mudah bukan, teman-teman? Ternyata jika kita ingin menyelesaikan soal cerita, kita perlu melewati 3 cara yang tadi, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Baritokwala,
Jangan lupa membeli mangga. Hari ini saya Muhammad Arsyad Fakih Mahardika. Jangan lupa dukung saya dengan cara like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.